ini kan Tutum Loko gitu ya. Ini lebih berfokus pada permasalahan kucing gitu. Ini permasalahannya muncul, mungkin bisa dikaitkan di latar belakang kenapa Tutum Loko hadir gitu ya, muncul ya. Permasalahan yang kami ungkit itu adalah mengenai overpopulasi kucing yang terjadi dan makin banyak gitu ya, makin bertambah gitu ya jumlah-jumlah kucing yang ada gitu selama pandemi gitu. Kenapa dianggap masalah? Sebenarnya cukup nyata sih ininya permasalahannya kayak dan dari dulu pun ya, dari dulu ini selalu ada kan ketika kucing banyak gitu dan di mana-mana, bukan hanya mengganggu untuk mungkin manusia gitu, yang let's say taman-taman belakangnya tiba-tiba dihuni oleh kucing, atap-atapnya tiba-tiba disarangi gitu ya untuk keluarga gitu, yang berisik setiap malam gitu ya misalnya. Buat mereka juga kasihan tuh, semakin banyak kompetitor di alam, mereka cari makan gimana gitu kan. Jadi kayak apa ya, bisa terlihat semua minimal semua partisipator di sini tuh merasakan gitu dampak atau enggak kondisi kucing liar ini gitu. Oleh karena itu makanya ini juga terjadi kan si pameran ini. Gak sedikit pihak-pihak yang menelantarkan kucing selama pandemi. Kenapa? Mungkin karena faktor ekonomi. Iya, terus kemudian kan kucing juga gak murah ya biaya hidupnya ya, ngasih makan, mungkin ada vaksinasi, mungkin dia sakit, ada penyakit kutu lainnya. Ya, kalau misalnya benar-benar sayang pasti dirawat gitu loh, dan itu tidak murah biayanya, dan mungkin ada banyak pihak yang gak bisa membiayai lagi gitu karena faktor ekonomi tadi selama pandemi, ya mereka membuang kucing. Sebenarnya nggak ada yang salah kucing bereproduksi gitu ya, itu kan udah insting naluriah gitu. Dan manusia karyanya dia nih terus manusia juga merespon ya, tergantung mereka suka ya dirawat, kalau enggak ya ditelantarkan, ya itu sah-sah aja. Tapi yang jadi masalah adalah jumlah mereka yang tidak bisa dikontrol juga kan gitu, dan ya itu yang menimbulkan problem. Enggak ada yang salah, semuanya insting gitu. Bener. Cuman ya balik lagi, bagaimana kita menangani hal-hal itu gitu yang jadi masalah. Kita sebagai manusia yang seperti itu kan cuma kita, gitu. Yang punya pilihan cuma kita. Kucing mah ya gitu-gitu aja, menerima kan. Yeah. Gitu. Okay, ya berharap-harapnya sih dengan adanya pameran ini jadi langkah pertama aja, jadi awareness dan tahu bahwa yang bertindak itu kita gitu. Yeah. Jadi kayak penggembrak gak sih? Ya, amin ya. Apapun yang berkebanyakan itu tidak baik ya. Aku rasa pandemi ini aku kayak mendengar kucing itu salah satu yang membawa virusnya kan gitu. Di bulu-bulunya kan ada yang bilang kayak gitu. Kalau misalnya overpopulasi menjadi masalah, otomatis carrier virusnya juga kemana-mana gitu. Oh iya. Yeah. Kan nggak ada kekontrol. Kalau misalnya kucingnya banyak yang sakit, manusia juga yang kena kan, yang kenapa-napa gitu. Kalau misalnya banyak kucingnya yang nggak terawat ya, misal ada keluarga kucing yang tinggal di atap gitu dan ya terus tidak terurus, ternyata alhamdulillah ada yang meninggal gitu. Iya. Ya sama lagi ada spot-spot masalah yang tidak terbetulkan gitu loh. Kalau misalnya ditanya siapa yang paling dirugikan di sini, berarti keduanya sama-sama dirugikan. Sama-sama dirugikan karena keduanya iya sama-sama apa, berpengaruh satu sama lain sih. Iya. Ya, bagaimana kita menyikapi kehadiran kucing yang mungkin tambah banyak gitu, dan bagaimana kucing-kucing juga dia naluriannya adalah bertahan hidup dan bereproduksi gitu ya. Jadi ya, dan kita nggak bisa ngusir kucing tinggal di bulan, nggak mungkin kan gitu. Mau nggak mau kita sama-sama hidup di bumi gitu ya. Ya tinggal ditanya mau simbiosisnya apa gitu. Bener. Parasitisme, komensalisme, atau mutualisme gitu kan. Yes. Pernah dengar nggak sih kalau misalnya berita dari Australia yang pemerintah memberikan apa itu sosis beracun untuk mengurangi overpopulasi kucing? Terus gimana tuh kalau ngasih racun? Oke. Sama manusiawi. Ya, sebenarnya gitu, cuman masalahnya aku bisa menangkap kelogisan hal itu gitu. Kalau misalnya overpopulasi kucing kebanyakan, mereka udah disamakan seperti hama kan, berarti. Yeah. Mereka udah disamakan kita
kayak tikus lah gitu. Kucing itu adalah tikus di Indonesia berarti, sama aja kan. Dan rasa sedih aja gitu, udah disamakan levelnya dengan kalau tikus sesuatu yang, hama, yang mengganggu gitu, gitu. Mengganggu, sesuatu yang mungkin hampir parasit, merugikan ya, gitu, hampir merugikan gitu. Kita gitu. Padahal kalau kita ngelihat di beda platform aja, di internet gitu, mereka dewa yang diagung-agungkan. Benar gitu. Dibilang cute lah, lucu lah. Siapa pihak-pihak yang mau memberikan kasih sayang, mau berbelas kasih, memberikan makan setiap hari? Kan karena mereka bukan manusia juga, mereka nggak bisa menghasilkan apa-apa juga. Kecuali keimutan. Yeah. Kalau misalnya solusi yang bisa disampaikan mungkin ya, di luar pameran dulu deh. Luar pameran. Okay. Kalau di luar pameran memang banyak ya apa namanya beberapa lembaga gitu atau komunitas yang mencoba menawarkan solusi gitu ya. Mungkin salah satu contohnya ya, contoh terdekatnya adalah kolaborator kita itu ITBSF gitu. Jadi itu kepanjangan dari ITB Street Feeding. Oh iya. Ya, jadi itu komunitas yang dibuat sama mungkin alumni atau mahasiswa ITB gitu ya, untuk yang sama-sama cinta kucing, sama-sama punya sama-sama peduli gitu sama kondisi kucing, dan kemudian mereka memberikan makanan. Ya memang harus ada niat juga sih dari pihak manusia gitu ya, untuk memberi apa makanan atau rasa nyaman ya, bantuan pada kucing-kucing. Salah satunya tentu pasti adopsi sih. Dengan adopsi ya pasti jadi satu kucing yang berkurang gitu, apa namanya, membutuhkan mengeong-ngeong gitu ya, minta makanan ke setiap orang yang dia lalui gitu. Terus kemudian mungkin juga sterilisasi sih. Nah, yang paling benar tuh steril sih kalau ya, masalah overpopulasi kan. Iya. Jadi enggak ada, ya kasarnya nggak ada generasi kedepannya lagi ya, gitu kan. Memang rasanya cukup kalau di manusia ditarifkan ke manusia gitu ya, ya itu memang cukup terlihat ya, kejam sih, tapi at the same time ya itu cara terbaik, cara terbaik ya, sebenarnya gitu. Cara terbaik. Saya tertarik dengan tadi ya komunitas ITBSF kan tadi. Itu apakah hanya terbatas untuk kucing-kucing yang di daerah ITB saja, iya, atau misalnya untuk semua kucing yang ada gitu, dan juga apakah hanya untuk kucing saja? Oh iya. Apakah di hewan lain seperti anjing yang terlantar atau misalnya hewan apapun itu gitu? Okay. Sebenarnya kalau itu di ITBSF ya mungkin memang awalnya tuh hanya berada di ruang lingkupnya ITBSF, tapi berdasarkan apa yang pernah kami juga pernah melihat bagaimana cara mereka bertindak gitu di lapangan ya, dalam menyikapi permasalahan kucing. Kebanyakan kucing yang mereka temui gitu di jalan juga divaksin misalnya gitu, dan memang spotnya dekat-dekat ITB karena mungkin kantornya juga deket-deket itu ya, gitu. Tapi kalau misalnya yang datang ke ITB bukan tentu mereka iya, asli belum anak tentu. ITB kan, siapa tahu iya, benar. Merantau dari mana, terus kayak soalnya susah juga mencari spot di dalam yeah, kampus ya kan, kampus sekarang ketat, terus susah juga orang masuk, jadi mau nggak mau kebanyakan yang dirawat oleh ITBSF tuh dari luar, dan itu pasti datangnya dari mana-mana kan kucingnya. Belum tentu cuma ada dari ITB, dia tiba-tiba keluar pagar ITB, terus ditamakan misalnya gitu. Terus kalau soal yang tadi, apakah itu hanya menyangkut kucing saja, sebenarnya tidak. Aku juga pernah nanya gitu sama ITBSF-nya, kalau misalnya mereka juga memberikan makan pada anjing-anjing, kepada insan hewan hidup lainnya juga gitu. Tapi kenapa ini yang di sini disorotinya kucing? Sebenarnya awalnya berasal dari interest kami sih, semua sebagai panitia Tutum Loko ada 6 orang, kami sangat tertarik dengan kucing. Bukan berarti kami tidak tertarik sama anjing ya gitu. Dia juga mau melihara anjing kok sebenarnya. Terus ya dari situ terus kami lihat kalau misalnya memang kalau dilihat dari seluruh binatang yang ada, kalau misalnya ngomongin soal overpopulasi, kebanyakan kucing sih di mana-mana. Iya, benar. Kayak nggak jarang gitu terdengar overpopulasi tentang anjing gitu. Iya, jadi kami pingin meng-highlight itu. Bukan berarti kami mengesampingkan
bagaimana keadaan atau kondisi anjing-anjing yang terlantar juga pasti banyak sih. Jadi tidak hanya terbatas terhadap kucing aja gitu. Iya, kalau iya kalau itu benar. Sebenarnya pameran ini hanya secuil dari bagaimana cara kita meningkatkan awareness dulu ya, karena sebenarnya sempat dikasih tahu gitu sama dosen, memang mungkin seni rupa nggak biasa terdengar menawarkan solusi, tetapi meningkatkan, memberikan awareness, memberikan perspektif baru mengenai suatu hal, ya suatu masalah, dan di sini masalah overpopulasi kucing. Ya. Setidaknya ada langkah-langkah kecil gitu yang bisa kami berikan juga, itu melalui tadi yang kolaborasi sama ITBSF tadi dan ingin menggalang donasi juga. Sejauh ini saya sudah apa ya, kayak cukup masuk. Oh, paham, syukurlah. Sebenarnya tidak ada lagi yang ingin dibahas ya, karena karena benar-benar sudah poin itu sudah terpenuhi gitu. Alhamdulillah. Iya, jadi saya ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya aja sih karena sudah meluangkan waktunya gitu. Ya, makasih juga. Makasih juga sudah mau udah berpartisipasi. Iya, berpartisipasi itu merupakan sebuah langkah yang cukup besar. Ini ya besar bagi kami, ada yang mau sama-sama suka kucing dan peduli dan ingin apa ya bergerak di bidang seni. Iya, gitu ya. Terima kasih juga udah bertanya-tanya pada kami loh. Oh iya. Terima kasih ya tuh Mas. Iya. Terima kasih juga. Bye. 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 Ini karya yang kita pamerkan. Karya ini sebenarnya Reva membuat karya ini tidak menyangkut narasi apa-apa karena Reva hanya mengambil sudut dari aspek formalismenya. Seperti yang tampil pada karya Reva ini, Reva mengambil sudut pandang high angle, lebih tepatnya bird view ya kayaknya. Karena kontras langsung dari atas ya. Terus kalau misalnya secara oh ya mungkin ada beberapa orang yang bertanya kenapa ini kertasnya warnanya kayak gini dan juga kenapa seperti acak-acakan gitu, itu karena Reva itu terinspirasi dari kertas manuskrip kuno Renaissance. Kalau saya lihat sketsa-sketsa yang ada di zaman Renaissance itu kebanyakan warna itu kemerah-merahan dan juga kecoklatan akibat umur. Nah, Reva di sini membuat rekayasa umurnya sendiri. Terus bisa dilihatnya dari garis-garisnya yang ekspresi bisa, tapi maksudkan kesan apa ya, kesan objek yang impresif gitu, meskipun garis-garisnya ekspresi tapi kesan objeknya masih impresif, yang dimana simplicity objek ini kayak membuat objek menjadi simple gitu. Dan juga terkait apapun itu ya, pada akhirnya Reva mengutarakan kalau misalnya karya itu adalah menyoal mengenai animal lives matter, seperti itu. Jadi sekian teman-teman, begitu adalah penjelasan singkat dari Reva sebagai seniman dari karya Reva sendiri. Semoga suka, kasih. Wis. Keren, boy. Sumpah, puas banget. Wis. Makasih Teknik Wood. Hai guys, sekarang adalah hari pamerannya. Tapi aku masih di rumah.
outfit. lucu banget. Lama sih ini. Guys, jadi aku tuh kan sekarang mau ke pameran, tapi sebelum ke pameran teh mau ikut lomba dulu sama teman aku Nanda. Malah nyasar gue. Jadi lombanya itu ada di Gunung Sate. Nih ya, tuh Gunung Sate. Wow, dekat banget guys. Ya itu. Guys, jadi aku ikutan lomba, jadi lombanya itu banyak sekali semua kertas. Udah, gini. Sama.